Dalam siri video yang lalu, saya telah menerangkan apa itu TEM dan empat jenis TEM di bawah Jabatan Pertanian. Saya ingatkan kembali empat jenis TEM tersebut. Yang pertama ialah Indigenous Microorganism ataupun IMO. Yang kedua, Beneficial Indigenous Microorganism ataupun BIM. Yang ketiga, Lactic Acid Serum ataupun LAS. Dan yang keempat, Organic Plant Booster. Kita telah mempelajari teknik-teknik dan kaedah pembuatan plant booster. Pada kali ini, kita akan tunjukkan cara-cara pembuatan Lactic Acid Serum ataupun LAS. Bersama-sama dengan saya pada kali ini adalah Puan Rohana yang akan menerangkan cara-cara pembuatan LAS. Silakan Puan Rohana. Terima kasih Puan Fatimah. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk menyediakan LAS, iaitu Lactic Acid Serum, di mana ia adalah penghasilan mikroorganisma yang paling ringkas dengan menggunakan air basuhan beras dan susu segar yang memerlukan proses pemeraman bersama. Antara bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah air basuhan beras yang telah diperam selama 2 hingga 3 malam. Yang kedua, susu segar. Dan yang ketiga adalah gula merah. Terdapat 3 kaedah untuk menyediakan LAS Lactic Acid Serum ini. Yang pertama, kita perlu menyediakan air basuhan beras terlebih dahulu dan kita perlu peram selama 2 hingga 3 malam. Kita memerlukan bekas dan kertas putih untuk proses pemeraman dan kita simpan bekas yang telah ditutup dengan kertas putih ini dalam suhu bilik biasa selama 2 hingga 3 malam. Sekarang saya akan menyediakan Lactic Acid Serum, iaitu LAS. Pertama, saya akan menggunakan air beras sebanyak 200 ml dan saya akan campurkan dengan 2 liter susu segar, iaitu dengan nisbah 1:10. Okay. Susu segar ni selain daripada susu yang sekarang ni susu lembu, selain daripada susu lembu, susu apa lagi yang boleh digunakan? Kita boleh gunakan susu susu kambing pun kita boleh guna, tapi yang pasti kita perlu gunakan susu segar. Kita tak boleh guna susu lainlah selain daripada susu segar. Okey. Selepas kita campurkan ni, kita perlu pastikan bekas yang kita gunakan perlu ada ruang ya, iaitu sistem pengudaraan untuk mikrob nanti membiak dengan lebih banyaklah. Selepas kita campurkan dengan susu, kita perlu tutup dengan kertas putih dan kita boleh simpan dalam suhu bilik selama 5 hingga 7 hari untuk proses pemeraman. Saya tengok kertas yang digunakan kertas berwarna putih. Selain kertas putih, ada kertas lain yang boleh digunakan? Kita tak boleh menggunakan kertas yang bercorak. Kita tak nak karbon yang ada pada kertas tu masuk dalam bekas mikrob yang kita peram tadi. Sebab tu kita perlu gunakan kertas yang berwarna putih. Okay. Sekarang ni langkah kedua telah siap. Kita hanya perlu peram selama 5 hingga 7 hari untuk kita buat langkah yang ketiga. Baiklah, ini adalah hasil daripada proses pemeraman air basuhan beras tadi dengan susu selama 5 hingga 7 hari tadi. Akan terbentuk 2 lapisan di mana lapisan di bahagian atas yang mengandungi protein, karbohidrat dan lemak kita perlu asingkan daripada lapisan bawah. Lapisan bawah adalah yang kita perlukan, iaitu ia mengandungi mikroorganisma yang kita perlukan. Jadi kita perlu asingkan, kita buang lapisan atas ni ke dalam bekas lain sebelum kita campurkan dengan gula merah.
Selepas kita asingkan semua lapisan atas tadi, kita perlu campurkan dengan gula merah. Oh, berapa nisbah gula merah yang kita perlukan? Okey, nisbah yang kita perlukan adalah 1:1. Cecair kita sekarang adalah sebanyak 2 liter. Jadi kita perlukan lebih kurang 2 kilogram gula merah. Kita boleh campur terus ke dalam bekas pemeraman kita tadi. Jika kita tidak mahu campurkan dengan gula merah, kita masih boleh simpan air yang kita peram tadi dalam peti ais. Bila kita mahu gunakan, baru kita campur dengan gula merah. Okay. Sekarang ni kita campurkan terus dengan gula merah. Kita boleh tengok ada buih-buih udara yang timbul lepas kita masukkan gula merah. Kenapa itu ya, Puan? Okey, itu adalah tindak balas mikrob yang terdapat di dalam larutan kita tadi ya. Bila kita masukkan gula merah, gula merah adalah sumber tenaga lah. Jadi itu adalah tindak balas mikrob terhadap gula merah yang kita masukkan tadi. Itu tandanya dalam cairan ini ada mikroorganisma yang hidup. Larutan ni kita boleh simpan di tempat teduh dalam suhu bilik. Tempat teduh dalam suhu bilik dan jangka hayat dia? Jangka hayat dia dalam 6 hingga 8 bulan. Boleh Puan terangkan penggunaan las ni pada jenis tanaman? Okey, larutan las ni boleh terus digunakan selepas kita campurkan dengan gula merah. Untuk tanaman sayuran daun, kita boleh gunakan sebanyak 5 ml untuk 1 liter air. Kita boleh sembur pada tanaman. Dan untuk tanaman sayuran sayuran buah seperti terung, cili, kita boleh gunakan las sebanyak 10 ml untuk dicairkan dalam 1 liter air. Bagi tanaman singkat masa pula seperti pisang, tebu, petik, kita perlu gunakan sebanyak 15 ml untuk 1 liter air. Ia juga boleh digunakan pada tanaman kekal seperti durian, rambutan, dokong. Itu kita boleh gunakan sebanyak 20 hingga 25 ml las untuk 1 liter air. Las ni juga boleh dicampurkan terus bersama dengan baja folia, baja cecair lah, dan dimasukkan ke dalam pam. Saya tidak syorkan untuk campurkan las ini bersama dengan racun lah, racun kulat. Kerana dalam las ini ada mikrob organisma yang hidup kan. Jadi kita hanya boleh campurkan ia dengan baja sahaja. Apakah kelebihan tanaman yang menggunakan las dan tidak menggunakan las? Boleh Puan terangkan? Okey, daripada pemerhatian yang kita jalankan, tanaman yang menggunakan las dan tidak menggunakan las memang ada perbezaan lah. Tanaman yang menggunakan las, ia lebih subur dan tanah yang kita tanam itu gembur, banyak cacing-cacing yang ada kat situ. Sistem pengakaran dia adalah sangat baiklah. Jadi apabila kita membaca pada tanaman itu, tanaman tu pokok boleh ambil terus baja yang kita bagi dekat pokok tu. Kerana tanah yang disembur dengan las ini akan lebih peroi dengan kehadiran tindak balas mikroorganisma di dalam tanah itulah, menjadikan tanah di sekitar tanaman kita itu lebih gembur. Jadi kita dah selesai memasukkan semua gula merah ke dalam bekas larutan ni. Selepas kita campurkan semua gula merah ke dalam bekas larutan kita tadi, kita boleh simpan di dalam bilik lah, suhu bilik. Tapi kita perlu pastikan bekas yang kita gunakan tu perlu ada ruang untuk mikrob itu bernafas dan dia akan membiak dengan lebih banyak lah. Jadi kita perlu tutup permukaan atas itu dengan kertas putih. Larutan ni tahan jangka hayatnya adalah lebih kurang
6 hingga 8 bulan lah. Okay. Jadi selamat mencuba.